Inilah dia Vespa Primavera dengan aliran modifikasi racing style ya. Ini Vespa yang sedikit ya, maksudnya tidak banyak Vespa yang main grafis seperti Vespa milik tim Bodrax Ranger ini ya, si Krishna ini ya. Jadi biasanya banyak teman-teman main Vespa itu warnanya satu color, atau jika pun ada grafisnya itu sedikit minimalis, tapi kalau ini banyak banget nih, ada cutting-cutting stikernya ya. Nah, jadi si Vespa Primavera ini modifnya juga udah wow banget ya. Tapi di balik wow-nya si Primavera ini ternyata ada beberapa part yang tidak biasa dipakai di modifikasi Vespa. Nah, apa saja itu? Sebelum masuk ke video utama, jangan lupa di subscribe dulu channel saya DK8000 dan aktifkan lonceng notifikasinya. Kalau sudah, mari kita masuk ke video utama. Selamat menonton. Itu tadi bumper sudah lewat dari bumper DK8000. Sekarang kita langsung masuk aja ya ke video utama modifikasi dari si Primavera warna biru ini. Oke, kita langsung lihat aja dari bawah ya. Kita lihat dari sisi sebelah kanannya dulu karena ini seru. Yap, ini dia. Kawan-kawan yang main Vespa pasti sudah tahu ini velg dari Vespa apa. Kalau banyak kawan-kawan yang lain makainya Marus. Nah, kalau ini beda. Dia menggunakan velg dari Piaggio Fly. Ya, tuh kembangnya itu khas banget kayak kipas gitu ya. Palang sabit 5 bentuk kipas. Ya, bautnya juga masih standar ya. Tapi yang juga selain velg juga yang juga benar-benar berbeda dari Primavera ini adalah bannya. Kawan-kawan lihat nggak? Ini bukan ban gundul ya, tapi ini memang ban slick. Ban slick itu ya kawan-kawan pasti tahu lah ya. Ban yang tampilannya gundul, tapi sebenarnya bukan gundul, memang tampilannya kayak gini. Ban soft compound sih biasanya ya. Mereknya Kingland, tipenya Axero. Ukurannya 100 per berapa nih? 100 per 480 ring 12. Aneh sih, tapi ya memang begini spek dari bannya. Ya, mungkin kawan-kawan yang mau sedikit tampilan berbeda mungkin ya, silakan bisa ditiru nih gaya modifnya. Cuman hati-hati ya karena ini ban slick, tidak ada kembangannya, jadi kalau pas kena air resiko jatuh sangat besar. Jadi hati-hati, ya. Dari sisi kiri, ini udah padat banget di sisi kirinya ya. Oh ya, sebelum masuk ke sisi kirinya dulu, spakbornya dulu. Ini udah menganut sistem Skyly, ya. Spakbornya menggunakan karbon, ya. Lalu baru kita lihat sekarang ke pernak-perniknya. Kawan-kawan udah tahu semua dah nih isinya ya. Shockbreaker menggunakan Ohlins, tapi sekarang zamannya Ohlins itu Ohlins yang tabung pisah. Lalu dari si cover arm sudah menggunakan Marus. Gampang ngeliatnya karena ada logo si kepala merah tanduk ini. Lalu dari si kaliper menggunakan Brembo yang 4P, 4 piston. Ya, ditemani sama ya baut L di sini ya. Stang rem menggunakan Hell. Lalu ada separatornya di sini. Ya. Antara sensor sama si selang rem ini. Disc brake mana dia? Sebentar. Disc brake menggunakan Marus, Marus Factory. Ya. Kelihatan? Iya, menggunakan Marus Factory tapi hubnya masih standar ya, belum ganti Marus. Kelihatan nggak? Kelihatan sih kayaknya ya. Nah, oke. Okay. Sudah, sampai sana sudah. Sekarang kita lihat lagi ke bagian bawahnya. Ini juga, kenapa tadi saya bilang alirannya masuk ke aliran racing? Ya, ini salah satunya karena ada penambahan air scoop di sini. Air scoop ini fungsinya adalah untuk meningkatkan downforce. Jadi pada saat ngebut, jadi dia itu nggak keangkat, jadi malah menekan supaya si motor ini nggak mudah wheelie, nggak mudah angkat ya depannya. Itu nggak mudah standing orang bilang ya. Oke, kita naik lagi ke atas. Iya, dari sisi dasinya tentu sudah menggunakan karbon.
tapi di sini dipermanis dengan aksen. Di sini ada hitamnya, ada putihnya, ada orange-nya, sesuai dengan tema dari cutting sticker. Nanti kita lihat cutting stickernya kayak apa ya. Cutting sticker ini buatan dari Bali Sticker. Harganya sekitar 700 ribuan ya, kurang lebih ya harga stikernya. Terus yang beda juga di sini kelihatan dari lampu seinnya, kelihatan nggak? Ah, lampu sein mikanya dicopot lalu ditutup karbon kayak gini jadinya. Ya, ini pakai LED semua nih. Ini udah kedua kali saya lihat, karena yang pertama itu pakai Wahmica, lalu sekarang dipakai sama si Krishna ini, ya keren keren. Lalu di sini ada stiker kebesaran Bodrex Ranger, ya 17 garage, ini dia 17, iya. Yeah. Oke, sekarang kita naik sedikit ke bagian kepalanya. Oke, bagian kepalanya, kepala bagian batok ya. Batoknya si Vespa biru ini, Primavera biru ini juga udah menggunakan karbon ya, seperti yang kelihatan. Ini headlampnya, Demaker, ya. Kelihatan kan? Ya, Demaker. Terus yang juga berbeda di sini adalah dari si masternya, kelihatan nggak? Nah, ini mereknya Adeline. Adeline, ya. Masih jarang banget yang pakai ini. Harganya masih di bawah Brembo RCS, ya. Ya, kurang lebih sekitar 2,5 lah ya. Ini masih jarang banget. Kalau mau dipakai, mungkin mau ditiru, silakan. Ini ukuran 17 mm, kiri dan kanan. Ya, boleh lah ya. Biar sedikit berbeda lah, biar jangan semua pakai Brembo semua. Oke? Okay? Terus, di sini dari gripnya, nggak ada mereknya. Tapi motifnya kayak ada belah ketupat gitu. Oke, terus dari speedometer. Speedometernya masih, speedometernya sudah menggunakan produk SIP, dilengkapi dengan cover dari speedo dari Zelioni. Ya. Kita turun ke bawah. Ini ada trik custom paint. Ya, biasanya anak-anak bodrak sering ngecat ke trik custom paint ini. Ya. Bagian bagasi, bagasinya di sini juga sudah menggunakan karbon, ya. Karbon, jadi banyak banget karbon. Ini juga di cover apa namanya, tutup aki juga sudah menggunakan karbon overlay. Lalu di sini di cover busi juga, tutup busi juga sudah menggunakan karbon overlay juga. Footstep juga sudah menggunakan karbon juga. Sini. Terus ini di bagian bawah saya nggak tahu apa nama partnya ini. Ini dua ini juga menggunakan karbon juga. Motor ini sudah tidak menggunakan standar samping, hilang standar sampingnya. Yang tersisa cuma standar tengah yang sudah di chrome. Keren kan? Terus intake air filter sudah menggunakan karbon juga, ya. Tidak lupa stiker iGate-nya tetap ditempel. Bulk cover menggunakan Marus. Terus untuk bloknya CCVT ini sudah, saya nggak tahu di apa istilahnya ya. Mungkin bahasa simpel saya di ripin kali ya atau apa. Ini pakai model kayak warna hitam doff gitu, ya. Jadi tampilannya beda banget. Jadi aura racingnya itu lebih kelihatan banget, keren-keren. Ini bautnya juga sini banyak, banyak banget. Ini udah diganti sama baut apa nih? Probolt kali ini ya, probolt yang pelangi. Iya, oke. Okay. Kita beranjak ke shockbreaker belakang. Shockbreaker belakang menggunakan Ohlins, ya. Di sini dari bracketnya menggunakan dari Marus, ya. Terus disc brake belakang juga sudah menggunakan Marus Factory juga, ditemani sama Brembo, Brembo 2P untuk belakang. Oke, ban belakang sama seperti di depan, menggunakan Kingland tipe dari Axero, ukuran sebentar, mana dia ukurannya? Ukurannya adalah nggak kelihatan di sini. Ntar kita lihat sebelah sini ya. Tantar. Mana ukurannya? Kok nggak kelihatan? Ukurannya adalah sebentar. Oh, ini dia. 120/490 ring 12. Ya, kelihatan. Velg belakang sama kayak depan dari Piaggio Fly. Oke. Terus apa lagi? Dari sisi samping ini kelihatan grafisnya ya. Seperti ini tampilannya. Ada tulisan cutting Bodrex Ranger 17, lalu ada motif seperti ini. Lalu spakbor belakang juga sudah menggunakan karbon. Untuk sein belakang juga hampir sama, bukan hampir sama ya, sama kayak di depan di custom ya. Jadi mika dicopot, lalu si dudukannya itu di karbon seperti ini tampilannya, ya LED. Oke, untuk lampu belakang, jadi dari si apa namanya rumahannya itu sudah di karbon juga.
plus penggunaan dari lampu belakang dari P1. Yap. Di sini sama juga cuttingnya, ada Bodrex Ranger 17. Sebelum beranjak ke bawah, kita lihat dulu di atas. Joknya sudah di custom juga, tapi motifnya beda. Kalau biasanya kan motifnya itu V gini. Nah, sekarang motifnya bentuknya kotak-kotak. Ya, dengan warna benang, stitch-nya itu warna orange. Jadi menyesuaikan sama tema stikernya ya. Udah, bagian atas sudah. Kita gerak ke bagian bawah. Oh ya, tadi hampir lupa. Motor ini juga sudah menggunakan ECU dari Racer ya. Jadi nanti kita dengar bunyinya kayak apa. Kenapa menggunakan Polini? Polini Evo ya. Lalu pegangannya di sini sudah menggunakan chrome. Lalu untuk si cover fan-nya juga sudah menggunakan karbon, tapi bukan yang flat ya. Ini agak menjorok keluar. Jadi supaya nangkep anginnya lebih bagus ya. Langsung wah, lebih oke lah pokoknya. Terus untuk tutup oli menggunakan produk dari Celioni. Oke, saya rasa ini semua udah saya rasa udah semua part-part modifnya. Sekarang kita coba dengar sedikit ya bunyi motor ini seperti apa. Jangan digeber gitu aja lah pokoknya. Takut ntar ada apa-apa, soalnya motornya mau turun kontes ntar lagi soalnya nih. Udah ya. Itu dia tadi modifikasi dari Vespa Primavera warna biru ini, punya si Krisna ya. Gimana? Keren kan? Tuh, saya bilang banyak banget part-part yang jarang dipakai di Vespa lainnya, modif Vespa lainnya ya. Oke, ini salah satunya juga bentuk acuan kalau kawan-kawan pingin modifikasi Vespa milik kalian sendiri, ya. Seperti saya bilang, modifikasi itu enaknya dinikmati, ya. Dinikmati, perlahan-lahan, ada budget. Kalau nggak ada budget, stop sampai di sana dulu. Jangan dipaksain, ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, share, komen, dan di subscribe channel saya Dekal Meribu. Kita ketemu lagi nanti di video mendatang. Terima kasih sudah menonton. Have a nice day. Bye-bye.